Ada kendaraan lo kan? Hah? Ya kan ini? Kendara. Tau gak? Tali gue lo kan? Ya, Oke guys, you open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan top saya guys, Masari Channel. Channel yang barat guys, channel yang rayang. Oke guys, how are you? Good night and kumaha damang. Oke guys, tindak ini di malam Jumat ya. Kita biasa bersama tim Olokejo, si Raja Minyak Kang Jaya Mata SMR, Rizal Musafri Vlog, dan Kang Sobat TKI beserta istrinya ya. Dan di malam ini biasa kita ada acara bukbang lagi ya, karena malam ini kita mau grebek hotel subscriber yang dari Singapura ya, yaitu Pak Haji Pak Jupri ya, karena malam ini mau kita bukbang bersama di tempat tinggalnya Pak Jupri ya. Kita nih mau bukbangnya beli albek ya, kita berenam nanti di hotel di tempat tinggalnya Pak Jupri ya, subscriber dari Singapura guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys ya. Oke guys, saya doakan semoga rezeki pada waras, sugi beras, barang yakas guys. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaif al bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut acara mukbang di hotel subscriber Pak Jupri ya, subscriber yang jemaah umroh yang dari Singapura guys ya. Sekarang kita udah ada di mobil, ada Kang Sobat TKI dan Kang Rizal ya. Nanti kita mau langsung jemput Kang Jaya ya. Oke, ikuti terus keseruannya tim Olokejo. Oh, kita beli albek guys ya, cara mukbang di hotel, di hotelnya Pak Jupri ya, sama umroh yang dari Singapura ya. Nanti kita mukbang di sana. Ini kemarin Madinah, Mekah. Ya kemarin sama Arman dua kali dulu ya. Ini ke Madinah sama ini. Taruh di atasnya. Ke berapa tuh gerbongnya? Itu tuh buat ketua TKN. 275. 275. Jarang itu. Balik hari. Enggak, sehari, makan minum sehari. Makan. Makan dikasih. Cuma tiga makan tiga kali lah. Ya. Ya, 275 sama mutoi, ya. Kali ini. Kalau cuma jela macam jago di naik atau di apa bikin ala gitu nama-nama ya. Teman tawat tanah. Ya. Sama-sama sekarang sering di Madinah, di kontak aja. Aku mau ke Alvin pun sama, Alvin. Ada guys, aku mau ke Alvin. Video deh. Kan ada juga dari Singapura punya itu kan si Swap awalnya. Di stop lah, kurang. Dan sekarang kalau mau makan makan dulu, makan albek. Kalau masalah makanan Mas Ari itu jagoannya, nyiapin maksudnya gitu ya. Kalau makannya ya, iya. Iya, albek jam. Enggak, sampai jam 2 kan. Albek jam 2 nutup. Kalau KFC sampai ini jam kamar ya, kan biar makan albek. Mas, iya sudah. Kemarin beli Mekah di Jawa sama gitu. Cuma itu aja. Ada mana ada? Oh, yang itu yang kecil. Mas, kalau yang ya, kecil. Ya, harga lagi mahal ya. Begitu diri ya, kan? Mas, iya. Ya, mungkin di daerah itu aja. Oh, di ini namanya Bruce. Bruce.
Bruce Lee. Kalau si kalau dulu kan kalau di kampung saya jatuh ke jurang namanya gejebrus. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pegang aja dia sudah juga. Saya kan nanti biasa nih. Kirim semua pun. Pun tem, tem. Ke bawah nggak Pak Ipajinya? Ke bawah dong. Kelihatan ya. Kamu nama? Nah ini namanya Bruce Lee. Bruce. Cuma ada di Arab Saudi. Sorry guys. Udah betul doa ya? Ya paling murah ini ya. Di makannya ayam yang paling murah aja apa ya? Kemarin kan 17. Dari harga 12 sekarang 17. Selain di Arab Saudi juga ada. Di bahasa Mongolia di barat. Iya. Ada. Itu lebih mahal itu lagi. Karena ngambil lagi. 23. 23 apa 25? Bang boleh nggak? Nggak cuma gambar kayal. Nggak kemarin waktu zaman saya sama Kang Erwin di sana itu kan? Iya berarti. Sangat luar biasa. Jodoh. Kita ke atas. Ini yang spicy ya? Itu enggak apa-apa kan? Pedas. Enggak apa-apa. Itu yang enak. Itu pedasnya. Dapatnya ada makan bakso aja. Jadi ini banyak. Makan sambal banyak kan? Sekarang mah kayak kurang enak ini lembutnya. Dulu mah perasaan enak malah. Iya kalau menurut saya lo tetap mana ya enggak keras tapi gara-gara yang begini masa orang mulai di nani bosok ini karena kalau beli alat itu jangan sambil ketawa di nona nanti apa hubungannya ada yang kan? Hah? Ya kan? Sandara. Tahu nggak? Tali gue nggak kan? Tahu nggak? Kita perlukan tugasnya itu lama kan, bahkan kita mau cuci di lobi, ya. Di dalam lobi, kita di lobi ya, jadi di sini. Gimana? Kira-kira apa lagi? Apa main lah. Mau ke Singapura?
Duduk-duduk mana? Ini dulu pernah sekali ke Singapura. Apa? Saya. Kamu apa? Transit. Transit. Waktu sini transit dulu di Singapura. Iya. Pemberangkatnya? Naik. Naiknya bukan kapal Singapura lah, yang Cathay itu, Cathay Pacific. Sama, satu pertama. Transit ke Singapura. Kapal kecil itu. Sama ya. Kalau saya di Etihad ke Singapura. Kalau pertama. Berapa ya? Mau dekat hampir 12 juta lah. 12 juta? Memang Etihad kalau Etihad mahal. Padahal kapal, pasalnya semua kapal yang ini. Dan kalau kita Etihad, transit cuma 3 jam aja di Abu Dhabi. Jauh ini. Karena kan sama, orang sama. Bayang. Kalau transit begitu harus minta pesan waktu. Takutnya tak dikasih yang lama nunggu di sana. Kalau memang kasih beberapa menit. Apa tuh kalau dalam kalau Etihad itu apa kembalinya macam negara Asia tidak percaya lah macam Asia sama dengan lain. Juga delay. Saya pernah naik Etihad bareng teman. Saya nak pakai itu kan, tak pakai apa, tempat pesawat begitu aja. Tempat duduk pun saya tak choose, kalau mau booking, tempat duduk, pilih tempat duduk. Tapi kalau balik nanti naik Saudi. Mau ke sebelah, beli tiket sebelah. Beli tiketnya ke sini doang, gak PP. Ya itu sebut kata semua, 12 juta lah. PP 12 juta dari Singapura. Nah, pesawat? Pesawat berangkat Etihad. Etihad. Pulang Saudi. Kok bisa beda? Pulang ke Saudi dari. Saya mau kecil yang murah. Enggak, maksudnya pulangnya kayak Etihad lagi. Enggak. Kalau pulang Etihad pun lebih kurang sama harganya. Dari Saudi. Berarti waktu ke sini ke Abu Dhabi dulu? Abu Dhabi ya. Dari Singapura ke Abu Dhabi sini. Berapa jam? Singapura Abu Dhabi berapa jam? 7 jam. Nanti kita cuci mulutnya lihat di sini. Nanti ya. 7 jam berarti bedanya beda. Ini kayak penting. Kayak pentingnya orang Kristen ini. Kristian. Kalau Abu Dhabi Jakarta 7 jam. Iya. Kayak peti mati. Jadi lu buat cuci mulut. Nanti ini cuci mulut. Singapura Jeddah berapa jam? Singapura Jeddah 9 jam. Kok salah? Enggak jatuh, enggak perasaan agak kesini, enggak ke dekat.